أما بعد فيا من أوقفتكم عناية الله على بابه. Wahai kelompok orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Allah di hadapan pintunya. وهديتم بالفضل إلى إحياء سنتي وشعار سيد أحبابه. Dan kalian diberikan hidayah dengan syiar dan jalan sunnahnya pemimpin dari semua yang dicintai oleh Allah. ساقتكم سوابق العناية إلى محاضر الهداية. Dan di mana takdir sudah membawa kita dengan izin Allah untuk hidayah dan ajakan yang mulia ini. وجمعتكم خيرات الرب وبركاته في مجمع تعظم نفحاته وخيراته. Dan mengumpulkan kita pemberian dan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala di tempat turunnya pemberian dan karunia yang agung. فاجتمعتم في بيت من بيوت الله تذكرونه. Di mana kita berkumpul sekarang di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat dan menyebutnya. وَهَذِهِ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا إِلَىٰ عَنَانِ السَّمَاءِ. Dan sesungguhnya para malaikat di sini sedang berkumpul bersama kita memenuhi sampai atas langit. يَرَاهَا مَنْ يَرَاهَا. Ada kelompok yang melihatnya. وَيُشَاهِدُهَا مَنْ يُشَاهِدُهَا. Ada orang-orang yang bisa melihatnya. وَرُؤْيَتُهَا وَمُشَاهَدَتُهَا لَا تَزِيدُ الْمُؤْمِنَ إِيمَانًا بِهَا بَعْدَ أَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ أَنَّهَا تَحُفُّ الذَّاكِرِينَ بِأَجْنِحَتِهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. Dan siapapun yang bisa melihat kepadanya kepada hal tersebut itu tidak akan menambah keyakinan dia tentang hal tersebut setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan dan berkata kepada kita bahwa para malaikat memenuhi tempat-tempat yang mengingat Allah, tempat-tempat zikir kepada Allah sampai atas langit. Fa khabarun nabiy zain aqwa yaqinan fil qalbi mimma tarahu al ain. Sesungguhnya kabar atau apapun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu lebih meyakinkan untuk kita daripada hal yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Fa ya man jalasatkum al malaika tarfa'u an sifat al bashariyah ila sifat al malakiyah. Wahai orang-orang dan kelompok yang diduduki atau barang berkumpul bersama-sama para malaikat, angkatlah dirimu dari sifat-sifat buruk para manusia menuju sifat-sifat mulia para malaikat. لتقربوا من أخلاقي ومن التخلق بأخلاق خير البرية. Biar kalian bisa sedikit lebih dekat kepada akhlak mulia pemimpin dari semua para makhluk Allah kekasih Allah. ثم تتصفوا بصفات الله جل في علاه. Dan bisa belajar menjalankan sifat-sifat yang meniru sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. وتتخلقوا بأخلاقه سبحانه وتعالى وتقدست أسماءه. Yang gimana dengan berjalan di akhlak yang amat mulia dan agung Allah Subhanahu wa taala. ولو علمتم ما يحف مجمعكم من الفضل لما قمتم منه أبدا. Dan jika kalian mengetahui kemuliaan apa yang ada di perkumpulan ini, kalian tidak akan bangun dari tempat duduk kalian sama sekali. ولا غابت عنكم عقولكم طربا بسماع النداء. Dan juga tidak akan bosan telinga kalian dan hati sanubari kalian dari mendengar panggilan-panggilan dan ajakan-ajakan yang amat mulia ini. حيث ينادي رب الأرض والسماوات. Di mana menyeru Tuhan langit dan bumi. وعالم الظواهر والخفيات. Dan yang mengetahui semua yang terlihat dan yang tidak terlihat. الله تعالى في علاه. Allah maharaja langit dan bumi yang sangat amat mulia. ينادي ملائكته في سماه. Mengajak para malaikatnya di langit-langitnya. نداء يتعلق بشاني وشانكم بعد حضور هذا المجمع. Panggilan yang terikat dengan kondisi kita dan kalian setelah hadirnya di tempat-tempat seperti ini. بخطاب من أعظم وأحلى وأعذب ما يسمع. Panggilan yang paling indah, paling mulia, paling nikmat untuk didengar. فيقول للملائكة يشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Panggilan di mana Allah menyeru aku, wahai para malaikatku, bersaksilah bahwa aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Yunadi munadi limtinani min rabbil bariyat. Dan juga menyeru seruan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat.
pergilah kalian, berdiri dari perkumpulan kalian, sesungguhnya semua dosa-dosa itu sudah diampunkan dan digantikan menjadi pahala. Faya man kathurat alaihi dhunub, wahai orang yang dosanya sudah sangat amat banyak. وحالت بينه وبين معرفة الله كثير العيوب. Dan sudah membatasi antara kita dan antara kedekatan dengan Allah banyak hal dan banyak keburukan. وأمثالنا ممن كثر منه الخطأ. Dan sosok-sosok seperti kita inilah yang paling banyak melakukan kesalahan. وتأخر في القرب من ربه وأبطأ. Dan terlalu jauh dan terlalu terlambat dari bergegas menuju mendekat kepada Tuhannya. Hadhihi sa'atus sulhi ma'allah, ketahuilah ini saat kita berbaikan dengan Allah. Wa hadhihi mahadiru tajdidil alaqati ma'ahu ta'ala fi 'ulah, dan ini adalah tempat-tempat di mana kita memperbaharui, memperkuat ikatan kita dengan Allah. Ib'ats min qalbika asrara ma'ani mahab, hidupkan dari hatimu rahasia mulia untuk berkenalan dan mengenalnya. Dan rindu kepadanya. Dan merendah di hadapan keagungannya. Dan mengaku atas semua dosa-dosa besar yang kita telah lakukan. Dan kebanyakan aib-aib dan keburukan yang ada pada kita. Dan kebesaran dosa-dosa yang telah kita lakukan. Adukan keadaanmu, kondisimu kepadanya, maka ia yang akan mengobati segalanya. Wa izzatihi wa jalalihi lan yukhallisuna min amradi qulubina wa ayubi nufusina ahadun siwah. Tidak demi keagungan dan kemuliaannya siapapun bisa membantu dan menyembuhkan keburukan-keburukan ini kecuali ia. Laisa lana ghairuhu mu'ina, tidak ada untuk kami selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membantu. Wala siwahu mimma nahnu fihi munqidha, dan tidak ada selainnya yang bisa menyelamatkan dan menghidupkan. Faya man hadarta fi mahadirit tajallil akbar, wahai yang telah berkumpul di perkumpulan di mana ia memandang kepadanya. Ahdhir qalbaka wakhsha, hadirkan hatimu dan khusyuklah. Allahu an yara fi qalbika husna liqbali alayh, berharap ia melihat di hatimu kekhusyuan dan kemuliaan penghadapan dan khusyuk kepadanya. Wa tadhalluli bayna yadayh, merendahlah di hadapannya. Falau ra'a min kadhalika ma'a as-sidqi wal ikhlas, dan jika ia melihat itu di hatimu dan sifat kejujuran dan ikhlas kepadanya, hawwala qalbaka fi maqamika hadha min ash-shaqawati ila as-sa'adah, ia akan balik keadaan hatimu di perkumpulan ini dari kebinasaan dan keburukan menjadi kebaikan dan keluhuran selama-lamanya. Wa a'taaka min hadratihi al-husna wa ziyadah, dan akan memberikan dengan kesempurnaan pemberian dan karunia-Nya kebaikan dan lebih dari itu. Fahani'an liman hadara bis-sidqi ma'a maulah, maka beruntunglah sosok yang telah hadir dengan kejujuran kepada Allah Tuhannya. Wa aqbala 'alaihi ta'ala fi 'ulah, dan telah menghadap dengan keseluruhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da an 'arafta 'azamata al-majma'i wa ma fihi wa kabira shani al-mutajalli 'alayh, dan setelah kau mengetahui kemuliaan perkumpulan ini dan hal-hal yang ada padanya, istakhrij min qalbika 'azimatan sadiqatan an tujaddid as-silata bihi fi ma baqiya min al-hayah, keluarkan dan tanamkan di hatimu bahwa engkau akan memperbaharui ikatan dengannya subhanahu wa ta'ala. Fatanwi ba'da sa'atika hadhihi alla ta'sih, dan kau tanamkan niat dari setelah saat kita ini kita tidak akan melakukan maksiat lagi. Wa alla taf'ala syai'an min manahih, dan tidak akan melakukan apapun yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَيُصْلِحُ لَكَ حَالَكَ كُلَّهُ ظَاهِرَهُ وَخَافِيهِ, maka ia akan memperbaiki dengan niat-niatmu itu semua keadaanmu yang terlihat dan yang tidak terlihat. قَوِّي صِلَتَكَ بِهِ, ikat, perkuatlah ikatanmu dengannya. وَسَيَكْفِيكَ شَانَ كُلَّ مَا دُونَهُ,
dan dengan itu Allah akan memperbaiki dan akan membenahi semua urusan-urusan yang lainnya. Wa kullu syai'in fahuwa duna. Dan semua hal-hal yang lainnya adalah jauh di bawah dan jauh lebih mudah dan lebih hina dari ikatan kepada Allah Subhanahu.